sampai di subscribe channelnya. Hatur nuhun. Hi lovely people, lovely friends. Selamat datang di video kolaborasi saya dan teman-teman vlogger Indonesia yang ada di mancanegara. So bagi kalian yang selalu stay tune di channel ini, terima kasih banyak, kalian luar biasa. Bagi yang baru di channel ini, selamat datang and welcome to the club. Hope you enjoy the video. Oke teman-teman, tema kita kali ini adalah mengenai persiapan menjelang winter. Jadi apa yang kita persiapkan ketika kita menghadapi musim dingin di negara masing-masing tentunya ya. So teman-teman jangan lupa nanti kalau kalian sudah tonton video ini, jangan lupa tonton video teman-teman yang kolaborasi hari ini. Seperti biasa, link-link video mereka sudah saya taruh di description box. Dan jangan lupa kalian subscribe juga dong channelnya kita. Terima kasih. Oke, sebelum saya bahas ke hal-hal apa aja sih atau apa aja sih yang saya persiapkan untuk menghadapi musim dingin, karena memang perlu disiapkan ya. Kapan sih musim dingin di Inggris? Musim dingin di Inggris itu, kalau lihat kalender itu mulai di bulan Desember, Januari, sama Februari, 3 bulan, jadi per 3 bulan. Karena Inggris ini ada 4 musim, musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jadi 4 musim ini memang 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, tapi in reality kadang-kadang tidak seperti itu ya. Harus sekarang tuh sudah Oktober dan jadi sekarang kita sudah siap-siap. Oke, dari saya pribadi, saya tidak punya ada persiapan khusus, tapi memang menjelang musim dingin ini saya pribadi dan keluarga kecil saya memang harus mempersiapkan, karena banyak sekali di musim dingin ini segala sesuatu yang memang harus dipersiapkan. Otomatis karena musim dingin, jadi yang harus kita siapkan adalah pakaian. Pakaian ini mulai dari jaket-jaket sudah saya keluarin. Yang dulu itu musim panas, jaket-jaket sudah dimasukin ke lemari, sekarang dikeluarin lagi. Pakaian kan kita keluar, mau di dalam rumah atau keluar rumah, kita harus benar-benar memakai pakaian yang memang sesuai dengan musim ya. Bahkan kalau musim dingin ini, saya pribadi, saya suka berlapis-lapis gitu, kadang 3-4 gitu berlapis. Jadi kita harus memakai pakaian yang memang pakaian bisa membuat hangat atau membuat nyaman kita lah di musim dingin gitu. Kalau kita keluar pakai hat ya, karena kita harus melindungi telinga, karena kalau musim dingin ini aduh ya sakit banget ini kalau ke telinga ya. Terus kita pakai scarf, terus kita pakai gloves buat sarung tangan itu ya, rata-rata lah, jaket, boot, terus pakai jeansnya juga yang bisa menghangatkan gitu. Terus yang kedua, cek heater dan boiler. Jadi kalau kita menjelang musim dingin, dari musim-musim sekarang itu kayak autumn, kita harus cek bahwa kondisi heater dan boiler itu harus bekerja dengan baik, karena kita tidak mau bermasalah di musim dingin terus si boiler nggak jalan, terus heater nggak jalan. Itu akan bermasalah sekali ya kalau kita nggak punya air hangat atau kita nggak punya pemanas di rumah gitu. Yang ketiga, kalau saya pribadi, stok makanan. Karena kan kalau musim dingin itu bawaannya lapar, pengen makan, dan salah satu yang bisa menghangatkan tubuh kan adalah makanan gitu, energi ya, makanan. Jadi makanan-makanan itu di stok. Jadi makanan yang membuat anget tubuh kita stok gitu ya, karena kan kita nggak mau keluar musim, apalagi kalau salju lagi tebel, dingin gitu kan, itu kita malas kemana-mana gitu. Jadi makanan itu memang harus disediakan, disiapkan. Ya, yang keempat itu flu vaksin. Kalau di Indonesia itu kan kalau flu kita flu gitu ya, ah cuman flu. Kalau yang namanya flu ini di sini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Jadi dianjurkan, bahkan diharuskan, diharuskan kalau menjelang musim dingin kita harus divaksin, vaksin buat flu ya. Selanjutnya kita selalu membeli permainan-permainan indoor, karena kan kalau musim dingin itu kita malas kemana-mana, dingin, uncomfortable kalau kita mau keluar gitu. Jadi kita harus mempersiapkan entertain di rumah. Kalau nonton terus juga kita nggak bisa ya, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi ambil kegiatan, ambil activity gitu kan, kayak main game, activity-activity lainnya, cuman tinggal di rumah tapi bikin happy gitu, kayak permainan-permainan, tapi permainan juga yang bisa mengedukasi ya gitu carinya. Kemudian kalau saya pribadi, budget ya.
Karena biasanya di budget ini untuk ibu rumah tangga seperti saya gitu ya, di musim dingin ini selalu naik. Karena gas itu, kita kan penggunaan gas itu karena heater kan, jadi penggunaan gas itu lebih tinggi dari musim lainnya, dari hari-hari biasanya. Musim dingin ini biasanya kalau dingin banget kita tuh heater itu di onin 24 jam gitu. Jadi ya mau gak mau ya meledak lah 1-3 bulan biasanya. Di musim gugur aja sekarang di autumn gitu, karena si temperature udah mulai 9-10 itu menurut saya juga dingin. Kadang-kadang kita pakai 3 kali gitu di onin, pagi, siang, atau sore 1 jam, 1 jam, 1 jam. Nah kalau winter yang benar-benar dingin banget itu sampai 1 derajat, apalagi minus-minus gitu ya, -2. Kalau saya belum pernah ke -10 ke sana, tapi -5 saya pernah gitu. Jadi benar-benar heater itu pemanas itu sampai 24 jam. Kemudian yang selanjutnya, kalau menjelang musim dingin itu kita harus prepare untuk kado. Mungkin buat kalian yang kayak Christmas gitu ya, kok kamu Islam tapi kok merayakan itu ya, hanya tradisi aja. Kita merasa tradisi apa ya, saling berbagi kasih ya gitu. Enggak spesial yang mahal gimana, tapi ada sesuatu yang kita kasih gitu ke keluarga. Gitu. Christmas itu kalau di sini lebih ke holiday gitu kan, holiday and New Year gitu. Jadi bukan semata hanya untuk religi ya teman-teman. Kalau di sini sih religi iya, tapi maksudnya di sini lebih ke karena holiday gitu kan ya, winter holiday, jadi lebih ke tradisi aja. Kalau kita menjelang Christmas ya bagi-bagi kado gitu. Nah itu yang selalu kita persiapkan kado buat saudara-saudara kita gitu, begitu, dan anak-anak juga happy. Kita prepare untuk holiday teman-teman. Nah itu menghadapi musim dingin ya, holiday ya, karena 2 minggu kan, 2 minggu itu kita libur. Jadi sebelum-sebelumnya dari sekarang juga kita udah ngelis mempersiapkan holiday di musim dingin gitu. Kita mau kemana, mau kemana. Kalau tahun ini kebetulan, tahun ini itu kan ya, jadi masih belum stabil, belum kondusif kita kemana-mana. Lebih baik ya kita, ya di rumah aja, atau paling tidak kita berkunjung ke beberapa tempat yang di UK aja, tapi tetap harus dipersiapkan dari budget, dari tempat tinggal, kemana kita mau pergi gitu ya, baju, pakaian dan segala macam kan harus dipersiapkan gitu. Nah itu untuk winter holiday. Ya masalah waktu yang harus kita persiapkan, perbedaan jadwal gitu, jadwal, waktu, schedule segala macam seperti itu, karena beda banget gitu. Karena si musim dingin ini siangnya lebih sedikit dan malamnya lebih banyak. Jadi kita sunset itu bisa di jam 4 sore dan sunrise itu bisa di jam 8 pagi gitu ya, matahari terbit gitu. Jadi kita harus bisa mengorganisir apapun. Jadi yang tadinya jamnya segini sekarang harus pindah ke sini gitu. Jadi apa ya, kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan waktu begitu, segala kegiatan apapun itu. Mungkin yang terakhir aja, jaga kesehatan kali ya, harus gitu, harus fit, jaga kesehatan, stamina, karena musim dingin ini adalah musim yang gampang banget riskan banget kita kena apa ya, kena sakit gitu, begitu ya. Nah itu dia teman-teman dari saya, apa aja yang saya pribadi siapkan menjelang musim dingin di mana saya tinggal di Inggris. Jangan lupa tonton video teman-teman yang kolab hari ini, dan kalian jangan lupa juga like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, lovely, semoga videonya bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya.